Hari ini kita akan mencoba untuk menggunakan racikan kopi. Jadi kopinya seperti ini yang sudah digoreng. Dan sesudah itu kita akan giling dengan mesin yang sederhana yang kita mau gunakan. Jadi ini alatnya. Teman-teman, ini alatnya. Jadi ini gilingannya. Sekarang kita akan kasih masuk kopinya. Seperti ini. Kita kasih masuk 2 sendok ya. Teman-teman coba lihat. Kita putarnya ke arah kanan. Tinggal sedikit. Jadi kita buat disesuaikan. Sekarang sudah selesai. Kita akan buka tempat kopinya. Kopinya seperti ini di bawah. Jadi kita tarik saja ini. Nah, ini kopinya. Jadi ini caranya kasih masuk. Jangan kasih masuk situ. Kita mau buat lagi. Sekarang kita mau masukin lagi ya. Karena kita mau buat 3 gelas. Oke. Perhatikan. Salah kita mau tuang di dalam. Oke. Jadi tidak lama untuk menggunakan. Kita mau masukkan setengah-setengah. Pakai sendok. Nah, bisa pakai sendok. Karena ini yang terakhirnya kita bagi dua. Jadi harus menggunakan sendok supaya terpas. Sekarang kita siram air panas. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan selera. Jadi diperkirakan jangan sampai airnya meluap seperti ini. Kita tunggu sampai tinggal ampasnya yang sisa, airnya sudah turun semua ke bawah. Jadi kalau sudah masuk airnya, kita tutup, baru kita diamkan tuh beberapa menit. Jadi ditambahin lagi masuk airnya. Ada macam-macam ini. Kalau yang ini yang di ada yang dibakar dari bawah. Seperti ini diangkat ya.
bisa kita aduk. Jadi kalau dia agak susah turun, kita aduk. Panas. Oke. Jadi, kita aduk seperti ini. Kita aduk sampai merata dan tinggal dinikmati. Dan seperti ini kita aduk sampai merata. Lagi kita aduk sampai rata. Sampai merata. Kalau kita udah lihat udah tercampur betul dan kita tinggal menikmati. Jadi sampai di sini, semoga teman-teman yang suka untuk mengolah kopi sendiri, kita racik sendiri di rumah, bermanfaat bagi kita.